ini saya sudah di atas PO Arimbi dari Bandung dengan tujuan akhir Kalideres. Ya, sebenarnya tujuan saya adalah ke Tangerang saja ya, cuman kalau dari Bandung enaknya naik bus PO Arimbi dari lebih panjang dengan tujuan akhir Kalideres dan nanti berhenti di Tangerang. Sekedar informasi untuk memberangkat dari Bandung, bus-bus yang mengarah ke kota sebelah barat dari kota Bandung adalah terminal lebih panjang, dan untuk kota yang bagian timur atau sebelah timur dari kota Bandung adalah terminal Cicahem. Kali ini saya berangkat dari terminal lebih panjang. Berangkat dari terminal lebih panjang pukul 15 lebih 40 menit. Saat ini terlihat armada yang saya naiki yaitu PO Arimbi dengan body jetliner dari Rahayu Sentosa sedang memasuki tol Pasir Koja Bandung. Ya, teman-teman pecalang, terlihat arus lalu lintas dari pintu tol Pasir Koja ke arah Jakarta atau ke arah Cikampek cukup lancar, dan kita bisa memacu kecepatan dengan lumayan kencang. Langsung saja take over Prima Jasa pemirsa. Informasi untuk perjalanan dari lebih panjang menuju tujuan akhir Kalideres dengan PO Arimbi dapat ditebus dengan harga tiket Rp75.000.
Terlihat armada sudah memasuki rest area 72 untuk persiapan mengisi bahan bakar dan cek poin penumpang. Ya, inilah rest area kilometer 72 dari tol Purbalenyi. Tampak luar armada POA Rimbi Jetliner dari Rahayu Sentosa. Ini merupakan juga andalan dari armada yang dipunyai oleh POA Rimbi, khususnya land-land yang menuju ke Bandung, baik itu dari Merak ataupun Kalideres. Jalan hari kita sudah memasuki kawasan tol Cikampek. Ya, beginilah situasi malam hari di tol Cikampek. Situasi lalu lintas di sini memang agak tersendat akibat dari proyek-proyek yang dilaksanakan di area tol Cikampek. Jadi kalau teman-teman melakukan perjalanan dari Bandung, Jakarta dan sebaliknya melalui tol Cikampek, mohon diperhitungkan kembali tentang waktu tempuhnya agar tidak terlambat apa yang kita sudah jadwalkan. Pada saat-saat weekend ataupun libur panjang, ruas tol dalam kota pun yang dari arah Cikampek menuju arah dalam kota juga tidak luput dari suasana kemacetan seperti ini. Jadi selalu perhitungkan perjalanan teman-teman ketika melakukan perjalanan melewati tol-tol seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tol
Cikampek dan tol dalam kota. Pukul 8 malam atau 20 waktu Indonesia Barat, setelah kurang lebih melakukan perjalanan 4 jam dari Bandung, akhirnya armada telah memasuki exit tol Tangerang. Baiklah teman-teman berjalan, sekian dulu perjalanan saya dengan PO Arimbi. Saksikan video perjalanan saya selanjutnya. Tetap ikuti channel Sejauh Mata Melihat TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.